Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sahabat di Khairat TV, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat walafiat dan dalam keadaan terbaik. Bulan September 2020 dibuka dengan pengumuman penting dan mengejutkan dari pemerintah Malaysia yang melarang para pemegang pas jangka panjang Malaysia yang merupakan warga negara India, Indonesia, dan Filipina untuk masuk ke Malaysia. Dimulai pada hari Senin 7 September 2020. Secara praktis ini melarang semua warga negara dari ketiga negara ini untuk memasuki Malaysia karena para pemegang pas atau visa yang kategorinya di bawah pas jangka panjang sudah terlebih dahulu dilarang memasuki Malaysia. Kemudian dua hari setelahnya, 3 September 2020, Jabatan Immigration Malaysia mengeluarkan ketentuan lebih detail mengenai pelarangan masuk bagi warga negara tiga negara ini. Untuk lebih detail, Anda bisa menyaksikan dua video yang telah kami posting di YouTube channel di Khairat TV. Kemudian pada 4 September 2020, pemerintah Malaysia mengumumkan tambahan 20 negara lainnya di mana para pemegang pas jangka panjang dari warga negara tersebut juga dilarang memasuki Malaysia. Ini sebagai tambahan dari tiga negara sebelumnya, Indonesia, India, dan Filipina. Sehingga mulai 7 September 2020 ada 23 negara yang warga negaranya pemegang pas lawatan jangka panjang ke Malaysia akan dilarang masuk ke Malaysia. Dan pada tanggal 10 September, dalam press conference-nya, Menteri Kanan ke Pertahanan Malaysia mengumumkan bahwa penetapan 23 negara ini berdasarkan kriteria-kriteria yang cukup tegas, yaitu ada 5 dasar pertimbangan atau kriteria, yaitu yang pertama, jumlah kasus positif melebihi 150 ribu orang, kemudian kasus positif per 1 juta penduduk, kematian per 1 juta penduduk, jumlah kematian kumulatif, dan recovery index atau tingkat kesembuhan. Maka bisa diduga daftar 23 negara ini bisa berubah di hari-hari berikutnya, mungkin akan bertambah apabila ada negara yang jumlah kasus positifnya melebihi 150 ribu orang. Kemudian pada tanggal 10 September 2020, hari Kamis, kembali pemerintah Malaysia melalui Menteri Kanan Pertahanan memberikan pengumuman lanjutan terkait dengan pelarangan masuk bagi warga negara 23 negara ini. Di sini dikatakan bahwa ada pelonggaran terhadap beberapa kategori pas atau visa. Artinya, para pemegang pas atau visa tertentu akan diperbolehkan memasuki Malaysia. Sebagaimana kita ketahui, pelarangan pas jangka panjang ini meliputi 7 kategori pas jangka panjang seperti yang Anda lihat di screen saat ini. Pada tanggal 10 September ini, Menteri Kanan Pertahanan Malaysia menyebutkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk memberikan pelonggaran masuk bagi kategori nomor 1, 3, 5, dan 6, yaitu PR, permanent residence, expatriates, resident pass talent, professional visit pass, suami, istri, anak dari warga Malaysia, dan student pass. Namun, pelonggaran memasuki Malaysia ini diberikan dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, untuk kelompok yang ketiga, yaitu expatriate, pemegang employment pass, resident pass talent atau professional visit pass dan para dependennya, mereka perlu mendapatkan persetujuan dari Jabatan Immigration Malaysia atau JIM. Kemudian mereka perlu mendapatkan surat keterangan pendukung dari Malaysian Investment Development Authorities atau MIDA atau lembaga terkait lainnya terkait dengan profesi mereka. Kedua persetujuan ini harus didapatkan sebelum mereka memasuki Malaysia. Sementara itu, untuk kategori pas 1 dan 5, PR dan keluarga dari warga negara Malaysia, mereka diperbolehkan masuk ke Malaysia apabila saat ini mereka berada di luar, apabila mereka selanjutnya menetap di Malaysia, artinya perjalanan mereka adalah one way. Jadi mereka tidak diperbolehkan keluar dari Malaysia setelah memasuki Malaysia.
Kemudian untuk nomor 6 student pass, mereka boleh masuk ke Malaysia apabila mereka adalah pemegang visa yang sah saat ini. Jadi mereka sudah memiliki student pass saat ini. Tetapi tidak akan ada penerbitan student pass baru. Jadi apabila student yang berada di luar Malaysia, student passnya sudah tidak berlaku, atau mungkin mahasiswa baru yang baru diterima di Malaysia, maka mereka tetap belum diperbolehkan masuk karena sampai saat ini belum ada penerbitan student pass baru. Sementara itu, ketentuan kemasukan lainnya seperti karantina wajib, kemudian juga notis perjalanan dari embassy Malaysia dari negara masing-masing tentu akan terus berlaku. Sementara itu, untuk kategori Malaysia My Second Home, Resident Pass, dan Temporary Employment Pass nomor 247, mereka tetap belum diperbolehkan masuk ke Malaysia. Itu kurang lebih update yang kami berikan saat ini untuk ketentuan memasuki Malaysia yang kami dapatkan dari pemerintah Malaysia dan juga Jabatan Immigration Malaysia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan atau handai tolan Anda yang membutuhkan. Semoga kita semua sehat walafiat, jaga jarak, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.